1. Nama saya Faris Pradarias. Saya ingin menceritakan tentang keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir dalam agama Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal yang bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa kecilnya sudah pas lahirnya sudah berada dalam keadaan yatim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki gelar Al-Amin yang artinya percaya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai cinta pada Khadijah dan ia melakukan pernikahannya pada usia 40 tahun. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.